dasar manusia sesat. Zalima, istriku, bangunlah. Tapamu untuk mendapatkan keris pusaka siluman ular telah kuterima. Semua keinginanmu akan aku kabulkan. Terima kasih, Eyang. Ingat, Zalima, kau sekarang sudah menjadi istriku. Kau harus melayaniku dan memberikan tumbal sebagai persembahanmu kepadaku. Apapun yang Eyang inginkan akan saya penuhi, asal kehidupan saya berubah. Bagus, bagus. Sekarang terimalah keris ini. Cari uang. Ingat, Pak, Siani sudah 3 bulan belum bayar uang sekolah. Alah! Diam kau ya. Aku juga sudah tahu. Bukannya aku tidak peduli. Kamu kan tahu kalau aku ini baru saja di PHK. Makanya tiap malam aku narik ojek. Tapi kamu malah tidak terima. Apa sih mau kamu? Apa tidak ada cara lain? Dagang, kek, atau cari kerja di tempat perusahaan lain? Bu, kalau sekarang kita belum dapat rezeki, mau bagaimana lagi? Apa kau harus ngerampok? Bapak selalu banyak alasan. Alah, diam kau. Aku sudah muak dengar semua ocehanmu. Pergi sana, pergi. Bu, rumah Bu Zalima sudah mana ya, Bu? Bu, yang itu tuh. Oh iya, makasih Bu ya. Kalau kagak penglaris, gua rasa minta jodoh. Bisa jadi. Romani si janda tuh anak. Iya, kita lihat aja tadi ya. Kita lihat dong. Tuh. Gila bener. Kehidupannya udah sukses, Zalima. Tamunya aja banyak yang datang dari luar kota. Ah, masa sih? Emangnya si Zalima udah hebat sekarang, Ibu? Kok saya kagak tahu sih kalau si Zalima jadi paranormal? Widah, gimana sih selama ini? Tapi sayang, sejak dia jadi paranormal, dia sering berantem sama suaminya. Ah, sok tahu lo ah. Ih, kalau dibilangin gak percaya. Udah, jangan suka gosip, gak baik. Aduh, amat. Hebat juga Ibu Zalima. Iya, bayangin aja. Setelah kesini, Pak Tohir hidupnya jadi berubah. Kalau Bapak datang kemari, ada keperluan apa ya? Maklumlah, Mas. Yang namanya syariat. Kali aja berhasil. Hidup saya susah,
buat beli beras dan bayar kontrakan aja sudah cukup berat bagi saya. Makanya saya datang kemari. Jodoh. Apa namanya gimana? Urusan kerjaan kita kemana? Golok ini Bapak pendam di depan rumah supaya usaha kambing Bapak cepat laku. Dan jangan lupa setiap malam Jumat Bapak bakar menyannya. Iya, iya. Akan saya laksanakan secepatnya. Kalau perlu malam ini pun saya laksanakan. Terus bagaimana dengan air, Bu? Airnya sebagian Bapak minum dan sebagian lagi buat mandi, dicampurkan sama kembang. Terima kasih, Bu. Ini ada sedikit buat beli kembang. Makasih, Bu, ya. Mari, Bu, saya permisi dulu. Tolong saya, Bu. Hidup saya ini pas-pasan. Setiap hari kalau saya pulang ojek, istri saya tuh selalu marah-marah. Semua perabotan di rumah tuh pada dibanting-banting, Bu. Kenapa bisa begitu? Emangnya kamu gak kasih uang belanja? Saya sendiri juga tidak tahu, Bu. Memang belakangan ini tarikan ojek saya tuh sedang sepi. Habis banyak orang pada ngojek, Bu. Ya terang aja kalau istri kamu marah-marah kalau gak dikasih uang belanja dong. Iya, Bu. Pokoknya gimana caranya istri saya tuh biar gak marah-marah terus. Lalu saya bisa cepet-cepet dapet duit, Bu. Baik. Mulai besok, syaratnya kamu ambil jantung pisang muda di kuburan. Lalu kamu gantung di depan pintu. Ngerti? Dan jangan lupa, setiap malam Jumat kamu harus minum darah ayam. Supaya rezekimu itu lancar. Ini saya kasih isimnya. Iya, Bu. Terima kasih. Oh iya, ini ada sedikit untuk beli kembang ya, Bu ya. Mari, Bu. Lima hanya bisa memberikan anak perempuan. Mama harus terima kenyataan ini dong. Lima, apa kamu merasa udah pantas menjadi seorang ibu? Kamu udah bangga, hah? Kamu sama sekali sudah tidak berguna. Kamu udah gagal jadi seorang ibu. Ma, apa sih salah Lima? Kamu tuh tidak tahu adat. Kamu tidak bisa memberikan kami cucu laki-laki. Dengar, Lima. Harkat dan derajat anak perempuan tidak sebanding dengan anak laki-laki. Adat apa yang tidak saya turuti? Kenapa sih Mama jadi pendendam? Apa karena saya seorang paranormal? Terus keberadaan Cempaka jadi dipermasalahkan? Bagaimanapun juga, Cempaka itu cucu Mama. Mama harus terima dong kenyataan ini. Ah, sudah. Pokoknya Mama ingin cucu laki-laki. Kamu ada di sini. Mama tadi baru saja dari rumah kamu. Rangga, selama kamu menikah dengan Zalima, mana hasilnya? Sampai sekarang kamu gak punya anak laki-laki. Ya, Papa juga siap mencarikan kamu istri. Maksud Papa? Maksud Mama dan Papa ingin sekali punya cucu laki-laki. Kamu itu satu-satunya harapan kami yang bisa mengangkat keluarga besar kita. Ya, tapi gak semudah itu, Ma. Mama pikir sudah jelas kok semuanya. Istri kamu seorang paranormal. Sebagai tumbal, dia tidak akan bisa memberikan keturunan laki-laki. Kenapa sih kamu masih mempertahankan dia? Udah carikan saja dia. Kami masih sanggup mencarikan istri lagi buat kamu. Ingat, umur kamu semakin tua. Soal biaya, kamu tidak usah khawatir. Asal kamu siap, Papa tanggung semua biaya perkawinan kamu. Ingat, Rangga. Jangan sampai hal ini menjadi bencana bagi kita semua. Tidak, Ma. Saya tidak akan menceraikan Zalima. Tidak. Rangga, Mama dan Papa tidak mau punya menantu paranormal seperti dia. Terserah, itu urusan Mama sama Papa. Rangga, dengarkan Mama. Kok, kayaknya perkembangan bisnis kita saat ini menurun sangat drastis nih, kok. Banyak klien yang udah nggak lagi mau masuk barang ke kita. Gimana nih, kok? Lu atur, Darman. Memang akhir-akhir ini ada orang yang ingin menggagalkan bisnisku. Cepat lu hubungin paranormal si Jalima itu, mumpung masih belum terlambat. Paham? Paham, kok.
Begini, Bu Zalimah. Maksud kedatangan saya ke sini, saya mau minta pertolongan pada Bu Zalimah. Agar bisnis buat saya berjalan dengan lancar. Sebab beberapa bulan terakhir ini, penjualan barang-barang kami mengalami penurunan yang sangat drastis. Jadi saya mohon bantuan pada Bu Zalimah. Jimat ini di dalam perusahaan kamu. Tunggu beberapa hari lagi, saya pasti akan membantu kamu. Yang penting kita udah punya anak perempuan. Ya sabar aja. Mungkin kita belum ditakdirkan punya anak laki-laki. Apa? Sabar? Kurang sabar apa aku? Sudah lama kita menikah dan aku mengidam-idamkan seorang anak laki-laki. Tapi mana? Loh, kamu kok jadi nyalain aku sih? Emangnya aku tuh salah apa? Sepertinya kamu terlalu sibuk dengan praktek klinikmu saja. Kamu sudah tidak pernah memperhatikan keinginan aku. Kok kamu jadi nyalain pekerjaan aku sih? Yang penting kan dengan pekerjaan aku, kita bisa jadi kaya. Persetan dengan kekayaan. Aku nggak butuh itu semua. Percuma apa yang kita miliki sekarang kalau tidak ada seorang pun anak laki-laki dalam rumah ini yang akan membawa nama besar dan nama baik keluarga aku. Ngerti kamu? Lebih baik kamu berhenti saja jadi paranormal. Jangan, anak itu mau digigit ular. Jangan. Ma, tolongin, Ma. Anak itu mau digigit ular. Jali, Ma, bangun. Nima. Kamu kenapa sih? Kamu mimpi? Sudahlah. Tidur lagi ya. Nima. Lebih baik kamu berhenti saja jadi paranormal. Tidak ada gunanya. Kamu juga tidak pantas untuk menekuni bidang seperti itu. Waktu kamu jadi habis, tidak ada lagi waktu untuk keluarga. Lagi pula, kamu akan mengajarkan orang-orang untuk jadi syirik kepada Tuhannya. Alah, udah lama. Tuhan itu tidak ada. Tuhan tidak bisa menolong orang yang kesusahan. Coba Mama lihat. Buktinya mereka datang ke sini. Minta syariat. Apa salahnya Zalimah memberikan pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan? Dengar, Lima. Tidak ada agama manapun yang mengajarkan umatnya untuk mempersekutukan Tuhannya. Allah menciptakan umatnya untuk menjadi makhluk yang mulia yang dapat menentukan nasibnya sendiri. Bukan dengan cara-cara seperti kamu itu. Lawan, Zalimah. Ayo, lawan, Zalimah. Kamu jangan kalah sama mertuamu kemarin itu. Mertuamu sudah sok tahu bicara soal Tuhan. Alah, udah deh, Ma. Mama seolah-olah itu mewakili Tuhan. Yang keinginannya inilah, itulah. Yang kemauannya inilah, itulah. Terus, yang menjadi penghuni surga itu siapa? Apa Tuhan sendiri? Terus, kita-kita mau taruh di mana? Di taruh neraka? Sudah cukup, Zalimah.
Kamu jangan menganggap bahwa kamu itu benar aja. Allah mengetahui siapa-siapa yang tawa kepada dia. Itu tidak benar, Zalimah. Mertuamu itu manusia munafik. Udah deh, Ma. Tuhan itu udah gak waras. Manusia itu harus ada jalan keluarnya. Manusia gak bisa gini-gini terus, Ma. Aku ini suamimu, sayang. Dharma Seba. Ayo, sayang. Selamat malam, Nin. Selamat malam, Nin. Ada yang kemana? Kacau, loh. Lagi gak beres. Sudahlah, enggak. Lo enggak usah terlalu mikirin masalah keluarga lo. Gimana gue enggak mikir? Orang tua gue selalu ngedesek gue biar bisa punya anak laki-laki. Tapi bini gue? Terima aja kenyataan ini. Itu udah takdir. Udahlah, kita sama-sama aja. Ayolah, enggak. Ngapain lo di sini? Ayo, gue sekarang main ya. Ini bakalan gue dapet nih kayaknya. Berapa sih? Minum ya? Gue duluan ya. Aku pergi dulu, Zalimah. Kamu tidak perlu khawatir. Harapanmu untuk mendapatkan anak laki-laki akan aku kabulkan. Dan suami beserta mertuamu yang kau jadikan tumbal untukku sudah aku terima. Menghalangi aku harus merahasiakan pada Rangga juga pada mertuaku. Mereka tidak boleh tahu apa yang aku lakukan selama ini. Aku harus berpura-pura baik di depan mereka. Mana? Itu. Ya, dia sama laki-laki lain tuh, Pak. Dia pasti selingkuh tuh, Pak. Apa maunya anak itu? Pasti dia habis berkencan tuh, Pak. Ini tidak bisa dibiarkan. Dasar perempuan selingkuh. Rangga! Apa yang Mama katakan selama ini sudah jelas semuanya. Coba seandainya kamu nuruti perintah Mama, nasib kamu tidak akan seperti ini.
Apalagi sih, Ma? Apa yang Mama mau? Itulah akibatnya. Kamu selalu membata Mama. Rangga, istri kamu tuh bukan istri yang baik. Apa maksud Mama? Rangga, istri kamu tuh selingkuh dengan laki-laki lain. Mama dan Papa lihat sendiri. Apa? Selingkuh? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Mama dan Papa tidak mau punya menantu seperti dia. Perempuan selingkuh. Cukup, Ma. Kenapa sih Mama dendam banget sama Zalima? Mama nggak pernah ngerasain apa yang Rangga rasakan. Dan Mama nggak pernah koreksi akan diri Mama sendiri. Rangga! Rangga! Ular, Ma! Ma! Ular! Ular! Ya Allah! Ular! Ma! Ma! Mana ular, Ma? Ular, Ma! Ular! Ular, Ma! Ma, ada ular! Usir, Ma! Usir! Usir! Ma, Ma! Bangun, Ma! Bangun! Bangun, Ma! Bangun! Tenang, Ma, tenang. Mama mimpi. Makanya, Ma, sebelum tidur Mama berdoa dulu. Bagaimana, Dok? Ibu positif hamil. Tapi kehamilannya ada sedikit tanda-tanda keganjilan. Maksud dokter? Ada gumpalan darah beku. Dan itu bisa dibuktikan serta dilihat lebih jelas kalau melalui pemeriksaan USG. Tapi Ibu gak usah khawatir. Kalau sudah waktunya nanti, Ibu bisa datang ke tempat saya. Terima kasih ya, Dok ya. Permisi. Gimana, Dok? Kenapa dengan istri saya? Selamat, Pak. Istri Bapak hamil. Permisi, Pak. Bagaimana kamu bisa hamil? Seingat saya, setelah menstruasi kamu yang terakhir, kita tidak pernah berhubungan badan. Berarti kamu telah selingkuh. Dasar pelacur! Tapi Tuhan, Mas. Ini bayi kita. Hah? Itu anak saya. Saya gak nyangka kamu ternyata wanita murah. Hah? Sesuatu di sini. Wah, aneh. Gak ada apa-apa. Tadi saya merasa ada yang malah kita masuk rumah ini. Eh, lo ngantuk kali. Orang jalanan luas kayak gini lo bilang macem-macem. Minggir, minggir. Biar gue yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'duru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'i
wahuwa sami'ul hamid. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong bantu istri saya, Ustaz. Tolong, Ustaz. Insyaallah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasantukum bil hayyil qayyum allazi la yamutu abada wa dafa'tu anni ankum suwa bil alfi alfin la haula wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Hai Ustaz Manan, Salima sudah menjadi milikku. Dia sudah kawin denganku untuk mendapatkan keris pusaka siluman ular. Dan anak yang dikandungnya adalah anakku. Jangan bunuh anakku, Ustaz Manan. Pergi kalian, atau kalian semua akan mati. Masya Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ya man al-khaifin salimna minan naqaf. 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 Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan almarhumah, ya Allah. Hanya Engkaulah yang bisa mengampuninya. Ya Allah, terimalah segala perbuatan dan amal baiknya di dunia ini. Hanya Engkaulah yang bisa menolongnya. Dan hanya Engkaulah kami memohon, ya Allah. Amin, ya Rabbah. Telah gagal menjadi seorang suami yang baik. Aku telah gagal mendidik istriku. Aku telah lupa kepadamu, sehingga kau berikan kutukan seperti ini. Dengan apa kau harus menebus ini semua?
Mama lu punya cucu seperti ular. Ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu dengar omongan Mama, ini semua tidak akan terjadi. Sudah lama. Sudah. Rangga, apa kata orang kalau bayi itu besar nanti? Bayi ular, bayi ular. Apa kamu nggak malu punya anak seperti itu? Inilah kebodohan kamu. Mama kan dulu pernah bilang, ceraikan istri kamu, tapi malah kamu sendiri membelanya. Pokoknya, Mama tidak mau ada bayi haram itu. Terserah kamu mau apain. Sudah, kita pulang. Jalima matinya tragis. Baru sekali ini ya seumur-umur gue lihat bayi lahir buntutnya ular. Yang benar lo, Dir. Emang beneran lo ngeliat bayi Jalima? Terus salah lihat lagi. Din, gue bukan cuma sekedar ngelihat. Justru gue sama Bapak Ustadz ngebantuin dia ngelahirin. Terus bayinya kemana? Nah tuh, bayinya kemana? Dia yang gue sendiri gak tahu. Gue lupa lagi nanyanya sama Bapak Ustadz. Siapa yang jalan? Ngomong-ngomong kayak bau kembang nih. Mana bulu kuduk gue merinding lagi. Ah, perasaan lo doang tuh. Ayo jalan lo. Bau kembangnya mulai berasa nih. Masa lo gak nyium sih, Din? Lo rasain dong, lo rasain. Iya ya. Bau kembangnya kayak bau kuntilanak lagi. Dari mana ya? Dari sarung lu kali, tuh. Udah. Gak usah mikir yang serem-serem dulu. Kita lanjut lagi. Siap, jalan. Akan menuntut balas atas kematian anakku. Keluargamu telah membunuh anakku. Sekarang giliran keluargamu akan aku habisi. Siluman ular, pergi kamu, pergi gunung, pergi kamu. Pergi kamu.
duitnya. Tuh. Ayo enggak? Dua kali lipat. Oke. Belum lo? Kamu telah membunuh keturunanku satu-satunya. Aku datang untuk menuntut balas. Tolong, setan! Harta dan rezeki yang diberikan Allah kepada kita itu adalah rahmat. Hei manusia bejat, kau tidak akan bisa lari dariku. Terimalah pembalasanku. Anak yang soleh. Tolong, setan! Ayo. Siapa kau? Kau harus mati. Masya Allah. Hei, Ustaz Dagat, kau selalu mencampuri urusanku. Sekarang, terima ajalmu. Allahumma ya uzbika min syari ma khalaq. Allahumma ya uzbika min syari ma khalaq. Allahumma ya uzbika min syari ma khalaq. Allahumma ya uzbika min syari ma khalaq.